suami. Apa kabar? Baik-baik aja. Dia nggak akan terbang ini? Hai guys, sekarang kita udah sampai di Karang Nini Pangandaran. Jadi di Karang Nini ini tuh tempat penginapan villa gitu. Aku nggak tahu sih nyebutnya apa, cuman kayak rumah-rumah gitu. Dan ini pemandangannya, kelihatan nggak? Ini pemandangannya, cantik banget. Sejujurnya kita tuh di sini nggak cuman kayak rumah-rumah gitu, tapi kita bisa kayak pasang tenda juga di sebelah sini. Tapi sebelum itu, aku mau room tour dulu. Okay. Jadi masuk ada parkiran, terus kita masuk. Assalamualaikum. Dan ini ruang tamunya, ruang tengahnya. Di sini tuh ada 3 kamar. Kamarnya ya biasalah, ada AC dan segala macam. Terus di balik sini ada kulkas, dapur lengkap. Tuh. Ya, di sini toilet. Toiletnya juga bersih. Buat tempatnya enak sih. Sepi dan gak yang terlalu rame, ngerti gak sih? Biar gak pucat-pucat amat, aku mau touch up dikit. Oh iya, by the way, kesini tuh perjalanannya sekitar 5 jam kali ya ada. View-nya. Dan ada kakak tua di sini, ada kura-kura juga teman-teman ya. Annyeong. Akhirnya dia udah bisa makan. Dia makan kerupuk guys. Cuma naiknya ya. Kamarnya kita yang di rumah. Wes double glasses. Ya meja kurang. Jama meni gula ah. Bu. Naik. Naik segala. Assalamualaikum Bu. Hypnotized, I don't know why she got me feeling this way. She's got a way about her. She's got a way about her. I'm mesmerized like a beautiful. Sekarang kita mau jalan ke pantai. Sebenarnya tuh nyari sunset, cuman kayaknya kita gak akan dapat di sini karena mataharinya di sebelah sana, jadi kayak gak akan dapat. Tapi ya udah, kita mau ambil video dan foto aja di sana. So ya, here we are. Jujur pantainya sepi banget, jadi enak tuh. Dan enak sih. Mau bikin konten. By the way, ini tuh pantai selatan, jadi kita nggak boleh berenang karena ombaknya besar gitu kan. Apa jalan? Mari. Mari ya. Behind the curtains, naiknya PR ya. 1000 tangga. Emang ya? Masih ada lagi. Iya, masih ada lagi. Aku yang jomblo apa tangga yang kebanyakan sih? Ini mah capek banget ya, Pak. Capek. Ya, udah 2 kali. Amal.
Ya aku gempar. Guys, ini kakak tua lagi santai. Allah. Lihat Bu, ini view-nya bagus banget tau Bu. Lihat tuh. Ini cantik banget. Semakin malam si kapalnya semakin banyak dan lampunya nyala-nyala, guys. Lucu banget tuh. Jadi ibu aku lagi masak, guys. Enggak. Masak apa Ian teh tuh? Sosis jeung daging fried. Gak apa-apa lah ya, gak estet. View with the view. Mau bikin air panas tapi ini. Mau kerupuk gak, Mak? Selalu lihat sama. Break my heart, break my heart. You break my heart, break my heart. Karena aku mencium wangi durian, durian. Aku lagi mencari di mana keberadaannya ya, teman-teman. Sumpah, ini kita masih di kamar, tapi udah padahal tuh duriannya di sebelah sana. Cuman kecium banget gitu. Kok gue banget gitu. Enak banget ya. Enak ini Pak. Bantuin. Aku udah dua, aku udah dua biji dari situ. Iya ta. Nek ya. Makan durian banyak biar enggak mabok. Minum airnya di kulit durian. Tiga kali mah jadi auto mabok. Udah tiga kali minum dari sini. Kak, jangan gitu Kak. Selamat pagi. Masih muka bandel banget. Aku bingung mau ngomong apa. Kan hampir jatuh. Untung minyak selamat. Coba kalau minyak selamat. Kita lagi jalan pagi di pantai, terus yang lain lagi pada foto-foto. Menyusuri pantai ya. Cuman ini ombaknya gede banget. Ombaknya lebih gede dari sini aja dari sana. Iya. Mana? Angkat dulu. Lagi dulu. Kita sekarang lagi sesi foto-foto ya di sini. Mana sih gak kelihatan? Jadi kita udah sampai tempat rafting namanya Citumang. By the way, jalan ke tempat rafting itu emang kayak yang jalannya cuman satu buat satu mobil gitu loh. Jadi ini aku udah pakai baju buat basah-basahan. So, tungguin ya. Ini bisa dilihat sama gitu. Itu bobot sama. Mas tenggelam. Maki aku kok yang ngepas banget ya? Yang belum tentu ngambang tuh. Siap tempur. Kita siap tempur ya untuk crafting. Yang untuk dokumentasi pakai handphone. Yang ini aja. Halo. Mau apa pagi hari ini? Sama. Enggak, ini kelihatan grup. Got me feeling this way. She's got a way about her. She's got a way about her.
apa ibu? Pelan-pelan ya, digeser. Hai guys, kita udah setengah perjalanan rafting, lagi di tengah-tengah. Kita lagi makan dulu karena capek. Oh, iya, Ibu Mira. Jadi guys, di rafting kali ini tuh kita nggak pakai yang ban yang kayak gitu-gitu. Kita cuma pakai pelampung dan yaudah kita berenangnya pakai pelampung aja gitu di sungainya. Terus kayak kita nanti tuh ada kayak challenge lompat dan kayak gitu. Tumang. Searching for a groove. Oke, gimana liburannya? And I found it in the verse of your mystic robe. I wanna flow. Oke, udah selesai. Sekarang mau ganti baju. Tadi seru banget body raftingnya. Awalnya sih takut, cuman kalau menurut aku kalian coba aja dan seru. Sebenarnya tuh seru. Ya udah gitu aja. Aku mau kita coba cilok dulu guys. Sambil nunggu yang lain mandi. Yuk, sabunnya di rajang. Eh, Vira, sabunnya di mana ya? Coba kita habis rafting gimana? Coba reviewnya. Pokoknya seru nggak? Seru banget deh. Seru ya. Jadi om, katanya apalagi yang loncat katanya. Apalagi menguji adrenalin ya. Menguji adrenalin apalagi iya. Loncat dari ketinggian. Buat aku sih enggak luar biasa. Buat Arkan enggak? Easy peasy ya itu mah. Cemen. Nanti berarti selanjutnya yang 7 meter ya kan? Ya. Siap? Oke. Okay. Kita udah ganti baju, udah bersih. Duren part 2. Unyu. So, sekarang kita lagi makan siang. Kita promosi lama banget. Ya, kita masih nunggu lihat ada kakak di sini guys. Kita makan seafood hari ini.